Halo sahabat otomotif, jumpa lagi di channel YouTube Zona Body. Nah, dalam video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana proses pelepasan bemper depan untuk mobil Toyota Agya. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel YouTube Zona Body. Selamat menyaksikan. Oke, ini adalah proses pelepasan baut ya. Baut yang ada di bagian bawah bemper Toyota Agya. Kemudian selanjutnya adalah proses pelepasan klip, ya. Klip bemper yang ada di bagian bawah daripada bemper Toyota Agya. Oke, kemudian selanjutnya adalah proses pelepasan klip liner, ya, klip liner yang melekat pada bemper dan liner untuk bemper depan Toyota Agya. Oke, selanjutnya adalah proses pelepasan soket, ya. Proses pelepasan soket lampu fog lamp, ya. Lampu fog lamp yang ada di bagian sebelah kanan untuk mobil Toyota Agya. Dan selanjutnya adalah proses pelepasan baut, ya, baut yang ada di bagian grill depan untuk mobil Toyota Agya. Nah, proses selanjutnya sama ya, proses pelepasan klip, ya. Proses pelepasan klip yang berada di bagian bawah sebelah kanan daripada bemper depan untuk mobil Toyota Agya. Nah, selanjutnya pelepasan klip, ya, klip liner yang melekat pada bemper depan dan liner depan sebelah kanan untuk mobil Toyota Agya.
Nah, selanjutnya adalah proses pelepasan soket ya. Soket lampu fog lamp yang ada di bagian sebelah kanan daripada bumper depan untuk mobil Toyota Agya. Dan yang terakhir adalah proses pelepasan klip ya, klip bumper yang ada di bagian atas daripada bumper depan untuk mobil Toyota Agya. Oke, demikianlah proses pelepasan bumper depan untuk mobil Toyota Agya. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel YouTube Zona Body. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi.